Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang mulia, sering kami dengar sekarang ini banyak ulama muda mengatakan tarekat dan suluk itu katanya syirik. Tarekat itu cara. Cara apa? Cara zikir. Nabi mengatakan ikra'ul Quran, baca Quran. Ikra'ul Quran, baca Quran. Quran mengatakan ikra'u, bacalah Quran. Tapi ada Nabi mengajarkan cara membaca Quran? Mana ada? Saya waktu kecil dulu cara baca Quran mungkin beda sama orang Aceh. Saya dulu cara baca Quran alif di atas, alif di bawah, alif depan, u a i u. Sama. Yang sama berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak begitu. Anak sekarang pakai ikro a a a bataba batata batasa basaba. Pernah Nabi Muhammad mengajarkan alif dua di atas, an alif dua di bawah, in alif depan, un an in un. Itu namanya cara. Datanglah ulama tasawuf namanya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka dibuatlah cara, itulah dia tarekat Naqsabandiyah. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi punya murid. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi punya menantu namanya Syekh Alauddin At-Tari. Syekh Alauddin At-Tari punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya murid namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya murid, itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali orang Aceh, mursyid tarekat Naqsaban. Dari mana dia sekolah? Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Fikihnya mantap, akidahnya kuat, tasawufnya hebat. Tiga-tiga ada. Fikih, akidah, tasawuf. Maka siapa yang tidak tahu cara berzikir, datanglah ke tuan-tuan guru, belajar metode zikir. Mesti bersanad, mesti bersilsilah, mesti berguru. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Kau sudah belajar zikir? Sudah. Kepada siapa? Guru saya. Siapa namanya? Syekh Google. Kau sudah belajar zikir? Sudah. Siapa gurunya? Syekh YouTube. Tak bisa. Mesti berguru. Maka siapa yang sudah ikut tarekat, mursyidnya orang yang soleh, mursyidnya. Saya Pak Ustadz tidak Naqsabandi. Lalu siapa mursyid tarekatnya? Tarekat Sattariyah. Tarekat Sattariyah dari Syekh Krungkali. Syekh Krungkali mengambil dari guru-gurunya ke atas sampai kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Asingkili punya murid dari Sulawesi. Sulawesi muridnya jauh, bukan orang Aceh. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Datang muridnya dari Sumatera Barat, Padang. Namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Datang muridnya dari Jawa, orang Jawa, Jawa Barat. Namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Datang ke Banda Aceh mengambil tarekat Sattariyah. Ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Abul Hasan Sazili, Saziliyah, ada tarekat namanya Burhamiyah, ada tarekat Darqawiyah. Tapi dengan syarat berguru dan gurunya soleh. Tapi kalau gurunya tak sholat, guru kamu tak sholat? Oh, dia sholatnya di Masjidil Haram, Pak Ustaz. Bohong. Mana pula sholat Jumat di Masjidil Haram? Di Abdia jam 12.30, dia mengaku sholat di Masjidil Haram. Kalau di Abdia jam 12.30, di Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat 8.30? Ketahuan bohong. Oh, kamu ketahuan.